bagi puan-puan dan tuan-tuan yang tak kenal Wan Azizah Wan Ismail ini, terutama yang sokong-sokong dia ni, belah Wan Semaju ni saya tahu ramai ada perempuan-perempuan yang memang hardcore dia ni. Kalau Wan Azizah bercakap tu boleh menitik air mata tu, sedih sangat pertahan Wan Azizah ni. Wan Azizah ni kalau kita tengok cukup lembut manusia, cukup lembut, mana ada orang yang tahan begitu ya kan? Pimpin tangan laki pergi mahkamah, laki dah kena bini duduk sebelah, laki di Sarawak dia pula buat press conference, pertahan laki habis-habisan. Cukup baik manusia, seolah-olah tak ada orang lain lagi hebat macam Wan Azizah. Tapi puan-puan dan tuan-tuan, jangan terkejut. Apa yang dia buat itu, Wan Azizah pun ada agenda peribadinya. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, terbuktilah dalam video itu adalah sama dengan lelaki Y. Terbukti video itu pelakonnya lelaki Y itu. Apa orang akan kata? Kesian Wan Azizah, dia pertahan suami dia, suami dia jahat. Wan Azizah saja jadi baik. Itu aja yang dia dah. Apakah kita tahu selama hari ini Wan Azizah mendapat kebebasan sebenarnya daripada Anwar? Dia presiden parti jadi tunggul tak cakap sepatah haram pun? Aku presiden. Kau 4 tahun, 7 tahun dalam penjara, aku pertahan. Anwar keluar pun Anwar buat kat dia. Kau presiden pun duduk dia diam. Biar aku je cakap. Pernah Wan Azizah cakap soal dasar hati? Tak pernah. Semasa Anwar jadi timbalan Perdana Menteri, apakah Wan Azizah hidup dia senang dendam? Ini masa mungkin dia nak balas dendam. Saya tak terkejut mengenali Wan Azizah sebab saya pernah tahun 2003 sebelum membuat keputusan keluar meninggalkan PKR tentang peruntukan kewangan sebagai setiausaha pengelola parti. Ketika itu bulan ini elektrik kena potong, cari kawan tolong bayar, ada balik pejabat ni, pejabat Parti Keadilan Nasional mula-mulanya hebat di Damansara. Bulan ini elektrik kena potong, cari kawan, kawan tolong bayar, ada balik elektrik. Bulan depan telefon kena potong, cari kawan, kawan bayar, ada balik telefon. Bulan lagi satu pula air kena potong. Saya pergi ke Jakarta dengan Saifuddin Nasution Ismail, berjumpa dengan Datuk Nasaruddin, arwah dah. Sampai di sana saya bagi tahu dengan dia, Datuk, Datuk duduk di Jakarta ni senang lena. Naik kapal terbang tiap-tiap minggu daripada Jakarta pergi Perth, Australia. Ada rumah di Australia. Nak pergi ke London, pergi ke London. Duit banyak. Yang kami tiap malam Zahid ni tak pernah duduk rumah. Selama 7 tahun berceramah je kerjanya. Bawa karung plastik nak hidupkan parti. Janji kat Allah minta suruh. RM1, RM2, RM1, RM2 nak hidupkan parti, nak hidupkan perjuangan. Oh, yang Datuk hidup senang lenang di sini. Tak tahan dengan tekanan itu, dia buka satu buku. Rupanya dia ni pun macam Ceti juga, dia ada buku dia. Dia buka buku dia bermula tahun 99, akhir 99 sehingga awal 2003. Dari Datuk Nasaruddin sahaja 30 juta wang disalurkan kepada Wan Azizah. Saya jumpa Wan Azizah. Saifuddin Nasution yang jadi setiausaha agung Bangang sekarang ni ada tu. Jumpa dengan Wan Azizah, kita tanya, apa cerita ni kawan? Elektrik pejabat kena potong, telefon kena potong, duit ada, mana pergi duit? Mana you tahu ada duit? Datuk Nasar bagi tahu you dapat 30 juta. Daripada akhir 99 sampai awal 2003, dia tunjuk akaun, dia tunjuk masa bila hantar. Tarikhnya ada, nombor akaunnya ada. Jawab Wan Azizah yang lemah lembut berbudi bahasa itu, you kena bezakan, adakah duit ini untuk parti atau untuk keluarga? Saya kata kepala bawah dia, sebab dah dia presiden parti, orang bagi kepada dia. Kalau saya presiden parti, sah-sah orang bagi kepada saya. Wan Azizah yang disangkakan lembut ini, sebenarnya puan-puan dan tuan-tuan, bagi saya tak terkejut. Apa yang dia buat untuk Anwar ini hanyalah merupakan lakonan dia untuk kepentingan diri dia sendiri.
dia akan menjadi manusia yang sebaik-baik, sesuci-sucinya kalau didapati Anwar memang buat kejadian itu. Itu saja yang dia nak. Bukan dia tak tahu. Bukan dia tak tahu suami dia. Kakak saya sebelah sini ni, sedikit aja beza suami tu balik tu dah mula muka moncong. Sikit aja beza dah tahu dia. Ini dah ada macam-macam. Takkanlah langsung tak terusik hati seorang wanita nak bertanya pada suami ni betul ke tak betul. Pertahan habis-habisan kalau bukan kerana dia ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dia nak cari.